kita punya legendary chest guys. Apakah yang akan kita dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. Yoi guys, seperti yang bisa kalian lihat di depan gue ada legendary chest yang keberapa kali gue nggak tahu, lupa, keempat kali kayaknya. Dan di sini sisa 2 jam 44 menit lagi, gue hampir lupa tadi habis live streaming. Untung aja gue cek HP, ternyata sisa 3 jam kurang ya. Jadi kita bakalan beli legendary chest ini seperti biasa. Sebelum itu kita harus donate ya, nggak ada yang bisa di donate. Ritualnya harus donate dulu guys. Oke lah, pokoknya nanti kita bakalan beli ini mungkin setelah battle pertama atau kedua. Sebelum itu kita bakalan buka dulu. Ada silver chest di sini, isinya gold, rocket dan juga minion. Dilanjut dengan free chest, di sini kita punya gold, gems, hawk rider, high spirit. Oh lumayan, 9 lagi guys. 9 lagi, oke. Lalu ada gold, ada minion lagi. Ada bomb tower dan kita punya satu golden chest di sini. Punya satu golden chest, ada gold rocket, elder varian 12 biji lumayan, giant 3 biji dan juga minion. Ini bisa diupgrade tapi nanti deh. Oh by the way, spiritnya itu bisa 9 anjir. Gua udah request ya tadi. Dikasih ya? Yang on dikit aja. Ntar gua minum dulu lah biar ganteng. So guys, sebelum kita beli ini legendary chestnya, kita bakalan coba untuk live battle lagi pakai deck baru gua. Jadi di sini gua deck barunya ada Zap Inferno, ada Elite Barbarian, Fireball, Ice Wizard, Ice Spirit, Ice Golem dan juga minion guys. So bagi kalian yang mau ikutin, silakan. Ini average-nya elixir-nya adalah 3.3, jadi ya lumayan lah. Ini bukan cycle deck tapi bukan juga yang big push gitu. Ya kita coba dulu aja. Oke, semoga kita lancar. Target kita adalah untuk memenuhi clan chest dan juga crown chest kita. Sebenarnya cukup 2 sih, gua butuh 2 doang. Oke, kita lawan Alex underscore 99. Semoga ini bisa menang guys, walaupun ya gua tidak berharap banyak sih. Oke. Oh. Di sini ada giant. Giant ini bersinar. Warnanya terang apa sih? Waduh. Fix. Oke. Kita sama-sama punya satu. Kita sama-sama dapat satu tower, guys. Kita sama-sama dapat satu tower. Terus ini, udah ngezap. Apa tuh? Salah kah? Gue nggak tahu dia salah apa enggak. Kita coba aja, terus pakai beginian. Oke, timingnya sedikit agak oke. Mabed. Dia punya zip doang, jadi ya minion gua aman ya. Oke. Ice Wizard gua masih hidup dan ngasih berapa ini? 3 atau 4? Atau 5? 5. Oke, 5 hit ke tower dia. Kita coba pakai push cepat aja. Oke, nice shot. Nice shot, timing yang luar biasa. Lumayan guys, lumayan. Oke. Di sini ada sakit Coba pakai ini lagi Serot.
Oh, good sekali. Helder berhasil menyingkirkan tower mereka. Dan di sini dia punya giant level 8 tapi ya. Oke, okay, well play buat Alex underscore 9. Yeay, kita dapat 2 crown. 2 crown, 2 crown, 2 crown. Berarti kita bakalan buka crown chest sekarang. Dilanjut dengan legendary chest. Tapi guys, sebelum kita buka-buka chest ini, gua pengen kalian semua yang suka dengan video ini langsung kasih tombol like-nya. Budayakan like dulu sebelum melanjutkan video. Dan juga share-nya jangan lupa ke teman-teman kalian, khususnya yang mainin game Clash Royale juga guys. Tapi yang nggak mainin juga ya, share aja. Yang penting kita berbagi kesenangan aja ke mereka, oke? Okay? Dan jangan lupa juga kalian semua yang nontonin video gua, apalagi udah sejak lama tapi belum subscribe, tolong dihajar tombol subscribe-nya. Yang masih merah itu sampai dengan abu-abu. Jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya, itu lambang lonceng, kalian klik terus di checklist di save biar kalian nggak ketinggalan lagi kalau misalkan gue update video baru, entah itu yang Clash Royale seperti ini yang offline ataupun yang live streaming nanti tanggal 1 atau 2 Maret gue mulai live streaming lewat ID ini atau akun ini guys. So kita langsung aja ke crown chest, ke crown chest. Oh, kita punya gold lumayan, gems. Oh, dark goblin lumayan, gue udah level 6 sih. Barbarian, wizard, dan juga minion. Wey, kita dapat minion. Sekarang gua pakai minion lagi setelah lama. Oh, enggak pernah pakai. So, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita punya legendary chest, guys. Apakah yang akan kita dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita dapatkan adalah wow, graveyard, cuy. Kita dapat graveyard. Oh my god, oh my god, oh my god. Mana 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 mana. Mana 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 mana. Graveyard, oh, are, where are you? Oh iya, iki lagi ini. Kita upgrade ke level ke level 2. Mamam dua anjing ke level 2 guys. Kenapa gua seneng? Karena sebenarnya adalah gua ini ID lagi. Ini deck utama, tapi gua juga ada deck cadangan guys. Ini deck cadangan gua nih. Ini sebenarnya minion sih. Cuma ya, gua seneng aja pakai deck ini. Soalnya ini nyusahin ya kalau di friendly battle sih, cuma ya nggak apa-apa lah, graveyard tuh kepake kok sama gua, tapi gua sekarang lagi pakein dulu. So kita lanjutin lagi aja ke donet, ke donet dulu aja kita lihat. Ya Allah, spirit gua kurang satu, please siapa aja. Gua pengen sih untuk battle kedua ini spirit gua bisa di upgrade ya ke level 11, itu lumayan sih. Makin susah dibunuh dia. Come on, siapapun yang on, ya Allah dia doang, ya udah. Nah, masalah kita coba untuk mendapatkan chest slot ya berikutnya. Semoga ini ya yang luar biasa lah chestnya, super magical chest. Oke, kita coba untuk push langsung. Kita langsung push cepat, tapi nggak ada zap, ya udah. Oh, 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 nice, nice, nice. Oh, hit. Oh, guys. Baby Dragon dia level 5 ya? Leuga. Leuga. Oh, Ice Wizard kita keren. Luar biasa, luar biasa. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Video nonton satu orang. Di sini ada Inferno. Jangan mukul, nice sekali. Oke, okay. Kemudian spirit zap, belok. Oke, okay. Wow, luar biasa, kita dapat lumayan damage-nya, sisa 988 di tower kanan dia, tower kanan dari gua. Apaan sih? Waduh, panik guanya. Panik attack. Crot. Jangan. Oke. Okay. Hanya satu. Ini ternyata punya elite barbarian juga ya. So guys, kita coba untuk bertahan sekuat hati ya. By the way, kita lawan Chelocho dari klan Cookies Clan.
fuck. Okay. Oh fuck. Fuck. Ya Allah. Ya Allah. Jangan dong, sakit amat sih. Wah panik nih gue. Wah 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 ya, elit barbayanya guys, lihat guys. Ngaco nih, muter balik gila. Bisa begitu coy. Bisa begitu anjir. Oke oke, fix. Fix. Fix, 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 fix. Oke. Shot. Ya Allah. Oke. Gua tetap pakai beginian. Aha. Oh, gila 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 gila. Ini sangat amat menegangkan, guys. Kita gagal menang. Aduh. Gila gila, tinggal fireball dia padahal. Gila 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 gila. Shit man, bentar lagi man. Oke. Kita coba lagi deh, kita coba lagi. Percobaan terakhir. Kayak uga nih. Aduh, gua belum ngecek fire spirit bisa di-upgrade apa enggak ya? Oke. No problem, kita pakai big push sekarang. Big push kali ini. Aduh. Oh, masuk. Oh, ada graveyard, Oke. Kita punya minion, aduh, punya. Lihat di depan kita. Sisa 1700, guys. Sisa 1700. Nice. Oke, sisa 1000 sekarang. Kita cicil aja, kita cicil. Kemungkinan dia punya graveyard sama fireball lagi. Apa? Freeze. Kita tetap hold untuk exit kita. Coba maju guys. Nice shot. Oh, LT Shadow Fox dari Army of Darkness. Okay, thank you. Kita dapat 3 crown. Dapat golden chest. Lumayan. Okay, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini guys. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih like dan share-nya. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gua. Itu ada di pojok kanan atas kalian di sini, di bagian sini. Itu ada line official dan juga Instagram gua. Dan jangan lupa juga cek Twitch gua. Jadi gua live streaming sekarang pindah ke Twitch. Itu ada di link deskripsi di bawah. twitch.tv/vandraokto. Itu gua bakalan live streaming di situ. Entah itu Clash Royale, itu biasanya setiap hari Sabtu atau Minggu untuk turnamen dan juga game-game lainnya. Kalau sekarang sih lagi rutinnya Dead by Daylight ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini yang pasti, karena gue akan terus update video baru, entah itu Clash Royale maupun non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. So, gue Mr. Okto, salam.